menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita yang terhormat Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, STPU, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Ibu Dr. Anda Haja Kasih Fajarini, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jember beserta Ibu,
Yang kami hormati Komandan Kodim 0824 beserta Ibu, Wakapolres Jember, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Jember, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Jember atau yang mewakili, yang kami hormati Presiden AMBC, yang kami hormati seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember, Ketua Kormi Jawa Timur, Ketua PDBI Jawa Timur, yang kami hormati para juri, seluruh kontingen peserta AMG 2023, baik yang hadir dari dalam negeri maupun luar negeri, dan yang kami hormati Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Jember yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara ini, dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada malam hari ini juga merupakan sebuah sajian spektakuler yang dapat menggerakkan roda dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan negara untuk dunia. Dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Kabupaten Jember dalam acara Grand Opening and International Street Parade ASEAN Music Games 2023. Pada momen yang spesial ini, mohon izin saya akan mempersembahkan sebuah pantun untuk kita semua. Bapak Ibu dan masyarakat Jember yang hadir boleh menjawab pantunnya dengan kata keren. Mohon izin Pak Bupati. Nonton marching band jam 2:30. Membawa bekal pepaya California. Mari kita semarakan AMG 2023. Dari Jember untuk dunia. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, dan juga untuk memohon kelancaran, marilah kita bersama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Kabakesra Sekda Kabupaten Jember kepada Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Musodak, MHI, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang beragama Islam, kita mengamini bersama. Untuk saudara kita yang berkeyakinan lain, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya. Excuse me to ladies and gentlemen, in our event this morning, in this evening, let's pray to God, especially our Muslim. Please you say amen together to Allah and to another Muslim. Please you pray to God according to your religions. And excuse me, my praying in Indonesian language. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahiruna biha min jami' sayyiat. Wa tarfana biha indaka a'lad darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rab, kami bersyukur kehadirat-Mu, ya Allah, atas nikmat-Mu kami bisa melaksanakan acara grand opening ini. Berilah manfaat pada acara ini, ya Allah, agar kami juga sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan juga sukses ekonomi bagi bangsa dan negara kita, khususnya kota Jember tercinta.
Ya Allah, bukakan mata hati kami, ya Allah, agar kami selalu mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Dan berilah kami jalan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan kami, khususnya masyarakat Jember, lebih sejahtera ekonominya dari sebelum-sebelumnya. Ya Rob, bukakan mata hati kami, ya Allah, agar anak-anak kami juga bisa menunjukkan prestasi. Prestasi tidak hanya di kancah kabupaten, prestasi tidak hanya di kancah provinsi dan nasional, tapi juga prestasi di kancah internasional. Demi nama baik bangsa dan negara kami, kota Jember khususnya. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berilah manfaat pada acara ini, ya Allah, agar kami bisa berkolaborasi dengan sama saudara-saudara kami untuk mewujudkan Jember tercinta, Jember sejahtera. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama laporan Ketua Pelaksana kepada Bapak Haji Tri Basuki, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Jember, Ibu Dr. Anda Haja Kasih Fajarini, yang kami hormati jajaran Forkompinda Kabupaten Jember, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, yang kami hormati Ketua Dharmamita Kabupaten Jember, yang kami hormati Ketua Pengkap PDBI Kabupaten Jember, Bapak Wakapolres Kabupaten Jember, yang kami hormati Ketua Umum PDBI Jatim, yang kami hormati Kadispora Kabupaten Jember, Bapak Edi Budi Susilo, serta pejabat OBD yang berada di lingkup Kabupaten Jember yang hadir pada malam hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada yang kami hormati Presiden IMBC Bapak Syed Kurniawan, kepada para Dewan Juri ASEAN Music Games 2023, yang kami hormati para manajer dan pelatih ASEAN Music Games 2023, serta seluruh atlet pegiat ASEAN Music Games yang saya banggakan, serta seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini. Bapak Bupati yang kami hormati, izinkan kami melaporkan kegiatan pelaksanaan kejuaraan ASEAN Music Games yang pertama yang dilaksanakan di Kabupaten Jember, Indonesia. Satu, ASEAN Music Games adalah kejuaraan marching band di bawah naungan ASEAN Confederation yang beranggotakan 18 negara Asia. Maksud dan tujuan dilaksanakan ASEAN Music Games adalah untuk dapat bergabung pada ASEAN Games dan Olimpiade di cabang olahraga marching band. Adapun grand launching ASEAN Music Games telah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 3 Mei 2023 di Aula PB Sudirman Kabupaten Jember, dilanjutkan dengan annual meeting dan technical meeting yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2023 di Hotel Java Lotus Jember. Adapun mata lomba ASEAN Music Games 2023 yaitu terdiri dari 22 caption yang tergabung dalam satu individual brass wind, individual percussion, individual color guard, marching music battle,
Konsert band Street Parade International Kultur Marching Fitsu. Adapun total medali yang diperolehkan adalah 77 medali emas, 77 perak dan 77 medali perunggu. Venue yang digunakan Asian Music Games dilaksanakan di dua tempat yaitu GOR PKPSU pada tanggal 20, 21, 22 dan 24 September. Center Park ataupun Alun-Alun Kabupaten Jember dilaksanakan Street Parade pada tanggal 23 September. Peserta, total peserta 38 satuan marching band. Dari Indonesia, Bandung, 2 tim, 155 atlet atau pegiat. Dari Batam, 1 tim, 70. Dari Bekasi, 60. Dari Bondowoso, 90. Dari Bukit Tinggi, 100. Dari Denpasar, 120. Dari Jakarta, 40. Dari Jember, 510. Malang, 280. Pasuruan, 1 tim, 40. Ponorogo, 70 orang. Surabaya, 55 orang. Tangerang, 1 tim, 60 orang. Yogyakarta, 90 orang. Filipina, 4 tim, 220 orang. Jepang, 2 tim, 40 orang. Malaysia, 1 tim, 35 orang. Taiwan, individual, 2 orang. Thailand, individual contest, 12 orang. China, individual, 2 orang. Maldives, tidak hadir. Singapura, tidak hadir. Dan total seluruh atlet, 2.033 orang. Adapun dewan juri yang menilai, 1. Nobuyuki Umesewa dari Jepang. Paradox Chen from Thailand. Sorry, from China Taipei. Apifut Junminai from Thailand. Hanisa Profesor Hanisa Musib from Malaysia. Syed Kairusman from Malaysia. Patricia Ril Barairu from Philippines. Diana Sari from Indonesia, Jakarta, Indonesia. Budi Hartanto from Jakarta, Indonesia. Jadwal pelaksanaan. Para peserta telah hadir sejak tanggal 19 September dan melaksanakan geladi bersih pada tanggal 20 dan 21 September di GOR PKPSU dan Center Park Jember. Seluruh peserta melakukan melakukan geladi bersih yang dilaksanakan di GOR PKPSU selama 2 hari berturut-turut mulai jam 8 sampai jam 12 malam. Demikian laporan pelaksanaan kejuaraan ASEAN Music Games 2023. Semoga dengan acara kegiatan ini, dengan tagline dari Jember untuk dunia, menjadikan Kabupaten Jember dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus dapat meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Jember serta peningkatan perekonomian melalui sektor UMKM. Dan selanjutnya mohon kepada Bapak Bupati Jember untuk dapatnya membuka dan meresmikan kejuaraan ASEAN Music Games 1 Jember Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Bapak Bupati, saya menyampaikan pantun sehingga tidak punya hutang kepada Bapak, kepada para masyarakat, para rekan-rekan untuk menjawab dengan mantap. Buah mengkudu tumbuh di pekarangan, airnya dari sumber segar rasanya. Tamu-tamu baik dalam dan luar negeri pun berdatangan. Dengan AMG, Jember wis wayahe semakin mendunia. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan peserta yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan AMG 2023 oleh Bupati Jember yang didampingi oleh Presiden AMBC.
Penyerahan pertama diserahkan kepada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kota Tegal. Selanjutnya diserahkan kepada Drum Band Bass Nada. Berikutnya diserahkan kepada Drum Band Pelangi Nada. Diserahkan kepada Marching Band Esilahi. Selanjutnya diserahkan kepada Marching Band Gita Wahana Bakti Universitas Negeri Malang. Berikutnya diserahkan kepada Genta Buana Drumline. Selanjutnya diserahkan kepada Simfoni Rama. Penghargaan berikutnya diserahkan kepada Sandugo Drumline. Selanjutnya diserahkan kepada Marching Band UPN Veteran Yogyakarta. Berikutnya diserahkan kepada Marching Band Universitas Warmadewa. Selanjutnya diserahkan kepada Voice of Percussion. Berikutnya Jember Drumline. Selanjutnya Marching Band Ansor Banser Kepego. Berikutnya diserahkan kepada Via Color Guard. Barabas Drum Corps. Selanjutnya Marching Band Bahana Nasyada Al Iman Putri. Jember Marching Band B. Jember Marching Band A, Marching Band Universitas Muhammadiyah Malang, MB Lokomotif, Marching Band Senenada, dan Hizbul Wathon Surabaya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan sekaligus membuka acara Bupati Jember kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, STPU, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ketua DPRD beserta Ibu. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK. Yang terhormat teman-teman Forkopimda, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Bapak Wakapolres, juga Bapak Dandim,
beserta Ibu, Bapak Sekda, Ketua PN atau mewakili, juga yang terhormat dan yang kami banggakan dan juga terima kasih yang besar-besarnya, Presiden AMBC Bapak Sehat Kurniawan, juga tim pelaksana, Ketua Pelaksana kegiatan AMG 2023 ini, Bapak Tri Basuki, juga Bapak-Ibu sekalian seluruh peserta kegiatan ASEAN Music Games 2023 yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelaksana, kepada Presiden AMBC, Bapak Sehat Kurniawan, dan juga Bapak Tri Basuki atas peran sertanya kegiatan ini, sehingga kegiatan opening ceremony ASEAN Music Games dan kompetisi ini bisa dilaksanakan di Kabupaten Jember. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Jember, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada AMBC dan juga kepada seluruh delegasi peserta ASEAN Music Games 2023, juga kepada liaison officer, nara pendamping atau pendamping tim luar negeri, kepada Kormi Provinsi Jawa Timur, Kormi Kabupaten Jember, Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, serta seluruh pihak pendukung lainnya. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu 23 September 2023, International Street Parade dan ASEAN Music Games 2023 di Kabupaten Jember, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Izinkan pantun untuk kita semua dan dijawab dengan jos. Berkeliling kota naik roda dua, asik terasa melintasi jalan raya. Mari sambut ASEAN Music Games 2023. Gema Marching Band siap membahana. Satu lagi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember dan dijawab dengan jos. Jember terkenal kopi robusta, nikmat diseduh di malam yang cerah. Terima kasih untuk semua peserta. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Allahumma fikir al-mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bupati Jember tetap di tempat untuk memukul drum sebagai simbol dibukanya acara pada malam hari ini. Kami undang untuk maju dan mendampingi Presiden AMBC, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Dandim 0824, Kajari, Wakapolres Jember, dan juga Ketua Kormi Jember. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini kita bersama akan menyaksikan dibukanya International Street Parade ASEAN Music Games 2023 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan hitungan mundur. Dimulai dari 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan dengan demikian telah dibuka Grand Opening dan International Street Parade ASEAN Music Games 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Jember beserta Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini. Bapak Ibu dan seluruh warga Jember yang berbahagia, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Jember pada malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan tampilan-tampilan yang sangat spektakuler untuk kita semua. Dan sebelum itu mohon izin untuk acara seremoni akan kami tutup terlebih dahulu. Saya Bri Marfantari mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.
Hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama penampilan dari Gestar Jember Marching Band. Ya, selamat malam Jember. Boleh kita minta supportnya malam hari ini? Kurang kedengaran. Mana lebih kencang lagi tepuk tangannya? Boleh kita dengar? Iya, selamat malam. Gantian malam hari ini akan kita pandu berdua bersama saya Ardi Tama dan rekan saya Mbak Nisa. Kita akan bersama-sama menyaksikan keseruan Street Parade malam hari ini. Dan baiklah, sambil melakukan persiapan, kita akan perkenalkan ini adalah salah satu kebanggaan Jember, yaitu Jember Marching Band. Hadirin sekalian, inilah Jember Marching Band yang didirikan pada tanggal 19 Januari 2007. Beralamat di Jalan Nusantara 1 Jember. Jember Marching Band adalah organisasi masyarakat di bidang olahraga di bawah naungan dan binaan Dinas Pemuda Olahraga Pemerintah Kabupaten Jember. Dan sebagai pengurus sebagai berikut, penanggung jawab Bapak Haji Tri Basuki, Ketua Harian Adhika Nandi Wardana, Pelatih Utama Rizky Setiobodi, Pelatih Kamelia Zulfa, dan juga Rian Riyadi Fandi. Deretan pelatih lainnya yaitu Andi Hasan Selamat, Afrizal Caniago, Galih Cahyo Wibowo, Zon Harsono, dan juga Wulansari Romadona. Beberapa prestasi yang pernah diraih antara lain pada tahun 2010, juara 1 Drum Battle and Street Parade Malaysia World Competition. Pada tahun 2014, Champion of Class, Champion Open Class Thailand World Music Championship. Dan pada tahun 2016, juara 1 World Guard International Malaysia dan juga Indonesia, serta deretan prestasi membanggakan lainnya. Hadirin sekalian, sekali lagi mari kita sambut, inilah dia, Jember Marching Band. Duh, Komander, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Thank you.
Thank you.
Iya, itulah tadi penampilan dari Jember Marching Band. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi. Membawakan tema Ranah Minang, oh rancak bana. Mas Ardi, tim Porprov Jember Marching Band baru saja mendapatkan juara umum di Porprov loh. Wow, luar biasa. Ya, dan juga mendapatkan 7 medali emas dan sudah lolos kualifikasi untuk PON tahun 2024. Selamat sekali lagi untuk Jember Marching Band, luar biasa. Ini pastinya hasil dari komitmen latihan, disiplin, serta dukungan dari berbagai pihak ya Mbak Nisa ya. Betul. Baiklah, kita sedang melihat tim dari support system sedang melakukan cleaning up area. Boleh bisa langsung dipercepat karena sesaat lagi kita masih akan berlanjut ke keseruan berikutnya ya Mbak Nisa. Sesaat lagi kita akan punya guest star yang kedua. Dan kita lihat juga teman-teman dari Jember Marching Band yang tadi sudah unjuk kebolehan di acara, di penampilan gestar yang pertama. Betul. Mereka akan berlanjut untuk unjuk kebolehan Street Parade. Iya. Hadirin sekalian, sekali lagi kita beri aplaus untuk Jember Marching Band. Jika tadi kita menyaksikan penampilannya untuk di bagian unjuk gelar, field show. Sekarang mereka akan unjuk gelar untuk penampilan street parade. Yang dibawakan oleh 233 taruna-taruni.
Iya, ini adalah masih bintang tamu pada malam hari ini. Setelah ini kita akan mulai masuk ke peserta. Jadi kami persilakan kepada para dewan juri untuk bisa bersiap-siap menempati posisi. Untuk melakukan penilaian setelah penampilan dari guestar kedua kita. Suatu kebanggaan yang dipersembahkan oleh Kompi Madya di bawah bimbingan Bapak Fatur Rozak, Bapak Tony dan Bapak Ari. Marching Band Gita Bahana Transjaya pernah tampil dalam event Hari Ulang Tahun Kota Tegal, guestar dalam sosialisasi keselamatan Kementerian Perhubungan di Purwokerto, pengisi dalam kegiatan Inbox SCTV di Tegal, guestar dalam pembukaan Jalan Sehat Area Kota Tegal, guestar dalam kegiatan Gelar Budaya di Kediri, Hari Ulang Tahun Kota Sragen. Bisa kita saksikan dari kiri saya sedang memasuki arena pada malam hari ini. Mari kita sambut bersama penampilan marching band Gita Bahana Transjaya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Tegal, khusus datang ke Jember untuk memeriahkan rangkaian acara dari ASEAN Youth Games 2023. Kepada Mayoret, apakah tim Anda sudah siap? Up!
tangan untuk penampilan dari teman-teman. Ia dari marching band Gita Bahana Transjaya, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dengan total pemain malam hari ini yang kita saksikan adalah sebanyak 203 personil. Luar biasa teman-teman, seru-seru sekali. Dan disambung di belakang ada siapa ini Mbak Nisa? Dan turut hadir di belakang marching band Gita Bahana Transjaya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Inilah seluruh peserta individual AMG 2023. Iya, silakan memasuki arena. Ini dia perwakilan dari peserta individual competition AMG 2023. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh peserta individual AMG 2023. Nah, ini peserta tadi pagi sudah bertanding, sudah unjuk kebolehan, dan malam hari ini mereka kembali menyapa kita semua malam hari ini sebagai bentuk dari partisipasi tentunya ya. Betul sekali Mas Ardi ya. Kita sambung langsung di belakang. Hadirin sekalian, langsung saja kita mulai rangkaian untuk Street Parade, International Street Parade, Asian Music Games 2023. Dari Divisi Junior, kami persembahkan Drum Band Bass Nada. Silakan memasuki arena. Drum and Bass Nada from Indonesia, beralamat di SDS NU Karangrejo 2 Jember, Indonesia, dengan total peserta 30 peserta. Berhubung ini merupakan peserta pertama, jadi bisa kita lihat juga. Dewan juri sudah mulai menempati posisi untuk memberikan penilaian. For the judges, are you ready? Mayorat, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Thank you.
dari drum band Besnada from Jember, Indonesia dengan total peserta 30 peserta. Coming up next. Ya, inilah ya, tadi peserta-peserta perdana untuk divisi junior. Dan jika Bapak Ibu lihat di sekitar kita para dewan juri juga sedang bertugas. Here we have Apivut Junminalai from Thailand and also Christian from Philippines. And then we have, Mr. Nobuyuki Umezawa from Japan. And also, Professor Hanizah Musib from Malaysia. Yeah, and also we have Patricia Real Barreiro from Philippines. Yeah, ini adalah beberapa dewan juri yang bertugas di pos 1, sementara dewan juri sisanya bertugas di titik pos lainnya, tersebar di berbagai titik. Oke, Mbak Nisa, mari kita lanjut. Baik, berikutnya drum band Pelangi Nada from Indonesia. Mana pendukungnya? Drum band Pelangi Nada. Silakan memasuki arena. Drum band Pelangi Nada bertempat di SDN Jember Lor 1, Jalan PB Sudirman nomor 82 Jember, Indonesia dengan total peserta 40 peserta. Ladies and gentlemen, please welcome drum band Pelangi Nada. Yeah, ladies and gentlemen, as we can see now, drum band Pelangi Nada is doing preparation on the field before their performance. This is from junior class. They are elementary student from Jember Lor 1. Junior Elementary School. For the judges, are you ready? Field Commander, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Give a round of applause for drum band Pelangi Nada. SDN Jember Lor 1. Ini luar biasa ya, peralatannya dikasih teknologi LED loh ya malam hari ini.
Semoga masih tetap semangat ya sampai di garis finish. Tadi di akhir itu meneriakkan tagline Kabupaten Jember ya. Jember keluar. Iya. Baik, coming up next. From Indonesia, bertempat di SD Patrang 01, Jember, Indonesia. Dengan total peserta 40 peserta. Ya, ladies and gentlemen, this is Marching Band Paranada from Indonesia. From Patrang 01 Elementary School. From Jember, Indonesia. Ini berarti lokal asli dari Jember juga. Betul sekali. Mana ya, ini supporternya dari marching band Paranada Jember. Jadi ini kalau kita lihat ya Mbak Nisa, selain mereka unjuk kebolehan di panggung tengah. Betul. Mereka masih akan berlanjut melakukan parade sampai di garis finish. Di garis finish, iya. Luar biasa ya. Stamina adik-adik ini harus diacungi jempol pastinya. Betul, dua jempol. Dua jempol bahkan. For the judges, are you ready? Field Commander, apakah tim Anda sudah siap? Silahkan dimulai. Dimulai. Thank you.
dari marching band Paranada. Berasal dari Jember, Indonesia. Berikutnya, penampilan marching band Gita Suara from Indonesia. Marching band Gita Suara beralamat di SDN Gebang 01 Jember, Jalan Cempaka nomor 1 Patrang Jember, Indonesia dengan total peserta 40 peserta. Ya, dengan kostum bernuansa putih beraksen emas, adik-adik kita sedang memasuki arena untuk unjuk kebolehan dalam mata lomba International Street Parade Asian Music Games 2023. Judges, are you ready? Kepada mayoret, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Bye.
beri tepangan sekali lagi untuk anak-anak dari marching band kita suara. Lucu ya pakai lagu Fortune Cookies. Iya. Wuh, gitu belakangnya tadi. Ada wuh. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk marching band Gita Suara. Berikutnya. Baik, berikutnya adalah drum band Bahana Suara Teladan from Indonesia. Bahana Suara Teladan beralamat di SDN Petung Sari 3 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Indonesia. Berdiri sejak tahun 2015 dengan manajer Bapak Ruli Setiawan SPD dan our coach Bapak Ivan Fadila SPD, Bapak Ilham Putra Oktanda SH, Ibu Ayu Fikria Firdausi SPD dengan jumlah peserta 56. Dengan tema penampilan yang akan dimainkan pada malam hari ini adalah Dragon Ball. Memasuki arena, inilah dia drum band Bahana Suara Teladan. Mungkin bisa lebih maju lagi. Ya, penampilan masih terus berlanjut dari drum band Bahana Suara Teladan. Mereka sedang melewati area Main Street Arena. Boleh kita minta tepuk tangannya sekali lagi para hadirin. Dengan tema Dragon Ball. Inilah dia drum band Bahana Suara Teladan. Untuk drum band berikutnya boleh ditahan terlebih dahulu, kita akan beri jeda agar suaranya tidak tercampur. Thank you.
Kita lanjutkan ke penampil berikutnya. Silahkan Mbak Nisa. Baik, berikutnya coming up next. Drum band Gita Pesona Nada from Indonesia. Mana supporternya drum band Gita Pesona Nada? Iya, dari Jember, Indonesia. Beralamat di SDN Mayang 01, Jember, Indonesia. Dengan total peserta 61 peserta. Iya, saat memasuki arena pastikan teman-teman sudah full memasuki arena. Dan bisa langsung dilanjutkan dengan performance. Ini seru sekali menggunakan kostum bernuansa pirates ya. Bajak laut hadir malam hari ini. For the judges, are you ready? Kepada Mayoret dan Field Commander, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Alright, next we have our fellow friends from Philippines. Mabuhay Philippines. Please welcome on the field Lucena Westwan from Philippines. Saruan.
Hadirin sekalian, inilah Lucena West One from Philippines, berasal dari Lucena West Elementary School, Philippines, Layang Iam, Lucena City, Quezon Province, Philippines. Ladies and gentlemen, here we present you Lucena West One from Philippines. Address from Layang Iam, Lucena City, Quezon Province, Philippines. Thank you.
Yeah, that was the performance from Lucena West One, Philippines. Selanjutnya, masih dari Philippines juga, kita akan panggilkan untuk melakukan persiapan. Ladies and gentlemen, we will call you to do the preparation. Please welcome from Philippines, Person Color Guards. Mabuhay Philippines! So this is Person Color Guards from Philippines, address from Parañaque Elementary School, Central Parañaque City, established since 2016 with manager Mila R. Velasquez and coach Christian V. Tenorio. Ya, berbeda dengan penampilan sebelumnya, teman-teman dari Person Color Guard akan menampilkan Color Guard Ensemble yang diiringi oleh audio yang sudah disiapkan. For the judges, are you ready? Color Guard Leader, is your team ready? Person Color Guard, you may begin your performance. Forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Like a waving flag, so wave your flag, now 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 wave your flag. And everybody will be singing it. And we all will be singing it. Yeah, that was performance from Person Color Guards, Philippines. Okay, coming up next. Drum Band RPM Junior from Indonesia. Ya, kami undang untuk memasuki arena untuk melakukan persiapan RPM Junior. RPM Junior berasal dari MI At-Tauhidiyah Jember, Indonesia dengan total peserta 15 peserta. Berdiri sejak tahun 2007 dengan penanggung jawab Ibu Mujitabah SPD. Dan our coach, Bapak Ahmad Fikri Ramadan, Bapak Ahmad Sai Husain Alfanani, dan Bapak Rivan Wahyu Pamungkas. Dan tema penampilan malam hari ini adalah The Land of Ozing. Iya, inilah teman-teman dari RPM Junior, berasal dari Banyuwangi ya, Banyuwangi Indonesia. Iya, bisa langsung memasuki tengah arena. Thank you.
Boleh digeser adik-adik, lebih geser lagi ke tengah supaya langsung di center of the spotlight. Silahkan dimulai. Dengan kostum bernuansa hitam dan hijau. Ini ya, seperti ikat kepala khas Jawa Timur ya Mbak ya? Betul, itu sesuai dengan tema karena berasal dari Banyuwangi. Sesuai dengan temanya adalah The Land of Osing. Jadi Banyuwangi terkenal dengan Osing begitu. Oke, ini saya dapat info langsung dari Duta Wisatanya Jawa Timur. Jadi valid ya Mbak Nisa ya? Ya, baik berikutnya. Kita tahan dulu, adik-adik masih berjalan. Betul. Namun sudah bersiap hadir. Tapi sebelum kita panggil, pengen ngecek penontonnya. Masih semangat atau enggak? Masih semangat, boleh dong tepuk tangannya mana? Semakin malam semakin panas sepertinya ya. Dan kita janji makin malam performernya, penampilnya makin jos, makin mantep. Betul, makin keren. Makin keren. Yes. Ya. Baik, berikutnya adalah drum band, marching band Bahana Sarumpun Baniah from Indonesia. Ya, kami persilakan untuk melakukan persiapan dan memasuki arena marching band Bahana Sarumpun Baniah. SDN 04 Birugo, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan para peserta dari marching band Bahana Sarumpun Baniah pada malam hari ini menggunakan baju adat Minangkabau. Luar biasa. Marching band Bahana Sarumpun Baniah berdiri sejak tahun 2017. Dengan penanggung jawab Kepala Sekolah Dr. Anda Deswita, Band Manager Ibu Mardina MPD, Pelatih Kak Baim, Kak Gatot dan Kak Momo. Dengan total jumlah peserta sebanyak 61 orang dengan tema penampilan malam hari ini, yaitu Spirit of Enjoyment and Happiness. Penasaran seperti apa penampilan teman-teman dari marching band Bahana Sarumpun Baniah? Kita tunggu sesaat lagi. Yang kita lihat sekarang sedang melakukan persiapan.
for the judges. Are you ready? Field Commander, I bet you're ready. Hadirin sekalian, mari kita sambut penampilan dari Marching Band Bahana Sarumpun Baniah. Boleh kita beri semangat untuk adik-adik kita? Iya. Let's give big a round of applause for Marching Band Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Dan dengan berakhirnya penampilan dari Marching Band Bahana Sarumpun Baniah untuk drum band kategori junior merupakan last performance dari Marching Band Bahana Sarumpun Baniah. Berikutnya kita akan menginjak kepada kategori senior. Iya, ladies and gentlemen, as information bahwa kita juga streaming di YouTube dan malam hari ini yang menyaksikan tidak hanya di Indonesia, but also Asian worldwide. Semua mata tertuju pada Jember malam hari ini. Jember memang keren. Ya. And as information, this is our last participant for junior division. Next, we'll be moving to the senior division.
Alright, let's we move to the senior division. Silahkan Mbak Nisa. Baik, penampilan pertama dari kategori senior marching band Genderang Sepasa Indonesia. Kami undang untuk memasuki arena dan melakukan persiapan marching band Genderang Sepasa SMPN 1 Jember. Iya, inilah dia dari marching band Genderang Sepasa SMPN 1 Jember Indonesia. Ladies and gentlemen, here we inform you and also for the audience in YouTube watching streaming live tonight. This is marching band Genderang Sepasa from Jember 1 Senior High School. Oh, pardon us, Junior High School 1 from Jember, Indonesia. Dengan total peserta kurang lebih 60 peserta pada malam hari ini. Oh, luar biasa, we have 60 participants representing marching band Genderang Sepasa from Jember, Indonesia. The judges, are you ready? Field commander, is your corps ready? Marching band Genderang Sepasa, you may begin your performance. Thank you.
Baik, berikutnya untuk kategori senior CDB Bahana Arpega from Indonesia, drum band SMPN 3 Jember. Ya, ladies and gentlemen, please welcome CDB Bahana Arpega from Junior High School 3 Jember, Indonesia. Bertempat di Jalan Jawa nomor 8 Jember, Jawa Timur, Indonesia dengan total peserta 40 peserta. Ya, ya, sepertinya teman-teman dari CDB Bahana Arpega sudah memasuki arena, pas tempat di tengah. For the judges, are you ready? Mayoret and Field Commander, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Thank you.
Ya itulah tadi penampilan dari CDB Bahana Arpega. Silahkan melanjutkan perjalanan dan menuju ke pos hingga titik final berikutnya. Baik, berikutnya Marching Band Gita Cantika. Marching Band Gita Cantika berasal dari MTSN 1 Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Berdiri sejak tahun 2007 dengan penanggung jawab Bapak Muhammad Kamal, dengan pelatih Bapak Hendra Kurniadi, Ibu Anggi Puspadewi dan Ibu Anissa Damarananti, dengan total peserta 23 orang. Dan tema penampilan malam hari ini adalah Beethoven Virus, sebuah karya klasik dari komposer klasik, dibawakan secara marching style oleh marching band Gita Cantika. Ya, silakan teman-teman Gita Cantika untuk bisa menempati posisi center. Ya, for the judges, are you ready? Hornline leader Gita Cantika, apakah tim Anda sudah siap? Silahkan dimulai. Yeah, ladies and gentlemen, that was Gita Cantika performance presenting Beethoven, Virus as a classical piece performing in marching style. Baik, coming up next, Waditra Drum Corps Indonesia. Waditra Drum Corps Indonesia beralamat di Jalan Mutiara nomor 15, Kota Bandung, Jawa Barat. Berdiri sejak tanggal 18 Oktober 2013, sudah 10 tahun ya. Dan penanggung jawab adalah Ibu Insinyur Devi Argatri dan pelatih Ibu Elfrida Sipahutar dengan total jumlah peserta 31 orang. Dengan tema malam hari ini, Indonesia Archipelago.
for the judges. Are you ready? Build Commander, apakah tim Anda sudah siap? Silahkan dimulai. Baik, Bapak Ibu, itulah tadi penampilan dari Waditra Drum Corps from Bandung, Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Masih semangat Bapak Ibu ya? Baik, berikutnya. Kita Suara Starlight from Indonesia. Iya, hadirin sekalian, inilah Gita Suara Starlight dari Bekasi, Indonesia. Berasal dari SMK Bintang Harapan, berdiri pada tahun 2023. Penanggung jawab Yogi Rian Gunawan MPD dengan pelatih Tuyo Baltiro Cagi. For the judges, are you ready? Hornline Leader, apakah tim Anda sudah siap? Silakan dimulai. Thank you.
Ya, itulah tadi penampilan dari marching band kita, Suara Starlight dari Bekasi, Indonesia. Baik, berikutnya segera hadir di tengah-tengah kita, Diponegoro Marching Band from Indonesia. Diponegoro Marching Band berasal dari YLPI Diponegoro Panti, Jember, Indonesia dengan total peserta 40 peserta. Ya, ladies and gentlemen, coming up next, still in the senior class, Diponegoro Marching Band, coming from YLPI Diponegoro Pati, Indonesia. For the judges, are you ready? Bill Commander, is your go ready? Diponegoro Marching Band, you may begin your performance. Tadi penampilan dari Diponegoro Marching Band from Jember, Indonesia. Wow, they look so good in red and white costume, yeah. Very nationality proud from Diponegoro Marching Band. Baik, berikutnya Marching Band Esilahi from Indonesia. Please welcome on the field the marching band Esilahi. Wow! Here we have marching band Esilahi entering the field. Marching band Esilahi berasal dari Desa Asempapan Terangkil, Pati, Jawa Tengah. Dan baru saja berdiri sejak tanggal 17 Juni 2023. Luar biasa, masih baru. Fresh from the oven, langsung tampil salah satu di Jember malam hari ini ya. Benar sekali, dengan manajer Bapak Salamun,
dengan pelatih Bapak Ali Asadi dan Bapak Edi Iskandar dengan jumlah total peserta sebanyak 93 peserta dengan tema penampilan Beautiful Love Party. Yes, ladies and gentlemen, please welcome on our area marching band Estilahi from Indonesia, coming from Central Java, established since June 17th, 2023, fresh from the oven with the manager Mr. Salamun and coach Ali Asadi and also Edi Iskandar. Here we have 93 participants coming to entertain you all with the repertoire presenting The Beautiful of Pati. This is a very special moment, ladies and gentlemen, because we also witnessing how the beauty of Indonesian culture is interpreted in marching band style. Silakan kepada teman-teman dari marching band Estilahi untuk bisa menempati posisi center. Jadi silakan disesuaikan dengan gerak cepat untuk bisa langsung menyusun barisan untuk tepat berada di tengah. Ya, jangan terlalu ke pinggir, nggak kelihatan. Sayang sama penontonnya, ya. Alright, for the judges, are you ready? Field commander, apakah tim Anda sudah siap? Silahkan dimulai. Thank you.
itulah kita saksikan bersama Marching Band Esilahi. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Marching Band Esilahi. Dan kami tetap haturkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan para hadirin yang tetap setia bersama kami untuk menyaksikan Asian Music Games 2023. Dan Mbak Nisa, penampilan dari Marching Band Esilahi sekaligus menutup untuk divisi senior. Baik, berikutnya kita akan hadirkan untuk divisi selanjutnya adalah dengan kategori open. Kategori open ini adalah termasuk kategori umum. Dan nantinya di sini kita akan menyaksikan bukan hanya dari Indonesia saja, akan ada rekan-rekan marching band dari negara Asia lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Jepang. Ya, ladies and gentlemen, so as an information, Marching Band Esilahi is the last contestant for senior class. We will be moving to the open class division. Baik, berikutnya untuk kategori umum yang pertama, Marching Band Gita Wahana Bakti. Universitas Negeri Malang. Marching Band Gita Wahana Bakti berdiri sejak tahun 2018 dengan penanggung jawab Ibu Siti Rela Amalia dan pelatih Bapak Damas Chandra, Bapak Sanding Ramadan, Ibu Nida Al-Holil dan Bapak Iqbal Alfani. Dengan jumlah total peserta 66 orang. Dan pada malam hari ini mengusung tema penampilan Harmoni Nusantara. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman dari Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Bapak Ibu, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Marching Band Gita Wahana Bakti from Universitas Negeri Malang. Membawakan tema Harmoni Nusantara. Baik, berikutnya telah bersiap di sebelah kiri saya.
Baik, please welcome Genta Buana Drumline Indonesia. Genta Buana Drumline Indonesia berasal dari Jakarta, berdiri sejak tahun 2021 dengan penanggung jawab Ibu Wiwi Wijayati dan pelatih Bapak Wira Sahihangga dengan jumlah peserta 21 peserta. Iya, dan Genta Buana Drumline ini tampil dengan format percussion line atau battery line di mana hanya alat pukul saja. Hanya battery saja, tanpa ada brass line dan juga color guard line. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Genta Buana Drumline. Berikutnya. Hadirin sekalian, mari kita sambut peserta berikutnya, yaitu Simfoni Rama. Hadirin sekalian, inilah marching band Simfoni Rama. Berasal dari Universitas Jember, didirikan pada 2 Mei 2017. Dengan penanggung jawab Bapak Edi Mulyono SHMHUM, pelatih Muhammad Reza Pahlevi, Rizal Septiarianto, dan juga Syukron Abdillah. Tampil dalam format drumline, dengan jumlah peserta 14 orang dengan tema City Noise. Thank you.
Ya, itulah tadi Simfoni Rama. Luar biasa. Dengan jumlah peserta 15 orang, supporternya 1 juta orang. Boleh warnanya pinky, tapi tenaganya security. Betul sekali. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Simfoni Rama dari Universitas Jember. Alright, next. From Jember, we move to Philippines. Please welcome on the field, Sandugo Drumline. Mabuhay Philippines, welcome to Jember, and this is Sandugo Drumline. They are coming from Tondo, Manila, Philippines, with the drumline format. Baik, coming up next. Marching Band UPN Fest